Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Luntang Lantuang. Berikut 29 pemain yang dipanggil timnas dalam rangka persiapan SEA Games 2022 di Vietnam. Kiper Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Muhammad Adi Satrio. Bek Asnawi Mangku Alam, Amiruddin Bagas, Elkan Bagot, Fahrudin Arianto, Rizky Rido, Koko Ari, Rahmat Irianto, Rio Fahmi, Firza Andika, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan. Gelandang, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Ronaldo Kwate, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Mark Lok, Sahrian Abimanyu, Ramai Rumake, Sadil Ramdhani. Di posisi striker, Irfan Jauhari, Braif Fatari, Muhammad Ridwan, Hanis Sagara. Pemusatan latihan tim U23 Indonesia di Korea Selatan ini adalah untuk persiapan SEA Games 2022 di Vietnam. TC di Korea Selatan akan dilaksanakan pada tanggal 8 April hingga 29 April 2022. Pada edisi kali ini, Indonesia akan kebagian lawan-lawan di grup A melawan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pelaksanaan TC di Korea Selatan sesuai permintaan dari pelatih Shin Tae-yong. Semoga timnas Indonesia bisa mempersembahkan medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2022 Vietnam nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.